perpadu. Hari ini kita akan kembali belajar fisika yaitu tentang persamaan gas ideal. Kemarin kita sudah tahu bahwa di dalam gas ideal terdapat sebuah hukum dari Boyle-Gay-Lussac di mana hukum ini Ketika ada keadaan di dalam sebuah bejana yang tertutup. Nah, dari situ kita tahu bahwa PV/T merupakan sebuah tetapan konstan. Jadi di sini artinya ketika ada dua keadaan bejana tertutup kita bisa menggunakan P1V1/T1 sama dengan B2 V2 per T2 atau bisa dikatakan PV per T sama dengan tetapan konstan P di sini merupakan tekanan kemudian V nya merupakan volume kemudian T besar di sini merupakan suhu pada bejana tertutup kemudian dari sini dari hukum gay gelusak ini para ahli kimia mereka menyatakan bahwa ternyata tetapan konstan ini setara dengan N kali R N nya merupakan mol kemudian R nya merupakan tetapan umum dari gas ideal jadi dari sini kita bisa turun ke rumus berikutnya PV per T sama dengan karena tetapan konstan setara dengan N kali R kita masukkan di sini N R kemudian dari sini bisa kita kalikan silang menjadi PV sama dengan N R T kembali lagi bahwa R di sini merupakan tetapan umum dari gas ideal yaitu sebesar 8,31 Joule per mol Kelvin atau bisa juga menjadi 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin dapatkan turunan dari rumus PV per T kemudian ternyata Jumlah mol tersebut juga setara dengan bilangan atom dibagi dengan bilangan avogadro. Jadi juga bisa PV, NRT, N-nya ternyata juga setara dengan N per NA. Makanya kita juga bisa masukkan menjadi PV sama dengan N per NA, RT dari sini menjadi PV sama dengan N R per NA sama saja ya dikali T ternyata dari sini R per NA ini merupakan tetapan umum Boltzmann jadi dari sini PV sama dengan N penggantinya R per N A diubah menjadi K T sama K ini disepakati bahwa ini merupakan tetapan Boltzmann yaitu sebesar 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin dan ternyata di kimia pun di kimia pun jumlah mol bisa juga merupakan masa dibagi dengan masa relatif atom tersebut. Jadi, bisa juga BV sama dengan NRT. N-nya kita bisa ubah menjadi massa atom dibagi massa atom relatif. Jadi, PV sama dengan kita masukkan. M per M, R, T dari sini V nya kita turunkan jadi P menjadi di bawah V nya vm M, M R, T yang atas nah ternyata di sini ada masa per volume kita tahu di kelas 10 bahwa masa per volume merupakan Masa jenis benda atau punya simbol Rho. Dari sini kita bisa ubah menjadi Rho tinggal RT per M. Jadi muncullah P sama dengan Rho RT per M. Untuk lebih jelasnya kita masuk saja ke dalam contoh soal. Contoh. Gas dalam ruang tertutup yang bervolume 20.000 liter dan suhu 27 derajat Celcius memiliki tekanan 10 atmosfer. Tentukan jumlah mol gas yang berada dalam ruang tersebut. Dari sini kita tahu bahwa diketahuinya dari kalimat pertama, Gas dalam ruang tertutup yang bervolume 20.000 liter. Berarti artinya di sini V sama dengan 20.000 liter. Kemudian suhu 27 derajat. Berarti T besar. 27 derajat. Karena kita mau uh, dalam hukum Baikalusak, derajat suhunya harus kita ubah ke Kelvin dulu dengan cara 27 derajat plus 273 derajat menjadi 300 Kelvin. <tuh> Memiliki tekanan 10 atmosfer berarti B-nya 10 atmosfer. Karena di sini ada atmosfer, kemudian Kelvin dan liter, maka kita bisa menggunakan R-nya yang 0,082 liter atmosfer per mol kelvin kita bisa pakai ini yang ditanyakan apa? tentukan jumlah mol berarti N kecil di sini kita bisa bisa menggunakan rumus yang pertama PV sama dengan NRT P nya 10 V nya 20 ribu N nya kita cari R-nya 0,082 T-nya 300 Nah dari sini maka N-nya merupakan 10 kali 20.000 dibagi 0,082 kali 300 Maka ketemu 8130,081 mol merupakan jumlah molnya. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi kita bisa ke contoh soal yang berikutnya. Contoh, suatu gas memiliki volume 600 liter, suhu 27 derajat Celcius pada tekanan 5 atmosfer dan masanya 1,952 kg. Tentukan massa molekul relatif dari gas tersebut. Dari sini kita bisa diketahuinya dari kalimat pertama, suatu gas memiliki volume berarti V 600 liter, suhu 27 derajat Celcius berarti T besar. 27 derajat Celcius kita ubah dulu ke Kelvin dengan cara ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. Tekanannya 5 atm atmosfer P sama dengan 5 atm dan masanya M nya 1,952 kg sama dengan 1952 gram ya, ditanyanya masa molekul relatif seperti tadi PV sama dengan NRT tetapi kita tahu bahwa N nya merupakan masa dibagi dengan massa molekul relatif. Kita masukkan saja P-nya 5, V-nya 600, massanya 1952. Yang ditanyakan adalah massa molekul relatif masih di kita masih ditanya. Kita belum tahu berapa. R-nya kita bisa menggunakan 0,082 karena ada liter ada atmosfer. T-nya bisa 300. Kemudian dari sini 5 kali 600 itu sama dengan 3000. Kita kalikan silang ke sini dengan M. Maka 3000 M. Kemudian perkalian dari ini, ini, dan ini dihasilkan 48.000. 2, maka masa molekul relatifnya tinggal 48019,2 kita bagikan dengan 3000 ketemu sebesar 16 gram per mol ya, dari sini saya kira cukup saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh